Republik Indonesia oleh para pemuda dan para pejuang pendahulu bangsa kita. Di kesempatan ini sedikit saya sampaikan terima kasih atas kesediaan semuanya untuk mengikuti upacara ini dan satu pesan, tetap jaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan di antara kita dari keluarga besar kita, karena kita bersatu dari keluarga dan lingkungan yang terkecil. Dan nantinya apabila persatuan dari wilayah-wilayah terkecil itu terbentuk, maka akan bisa mempersatukan di wilayah yang besar, yaitu wilayah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, tetap jaga persatuan untuk tegak dan majunya negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Itu yang bisa disampaikan dalam amanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.